Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Umat Islam perlu berwaspada dan menolak sebarang ajaran sesat seperti fahaman khawarij, takfiri dan apa saja ajaran yang menyeleweng. Mufti Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim berkata, ajaran-ajaran itu jika tidak dibendung boleh mempengaruhi pemikiran serta tingkah laku sekaligus membawa perpecahan dalam masyarakat. Umat Islam perlu merujuk ahli-ahli agama bertauliah jika terdapat kekeliruan serta ajaran bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menasihatkan umat Islam sentiasa berwaspada dengan pihak yang menggunakan agama untuk meraih sokongan masyarakat. Ramai yang mengaku sebagai agamawan atau ilmuwan dan cuba mempengaruhi rakyat dengan menyampaikan pendapat dan hujah mengenai isu agama. Namun mereka sebenarnya mempunyai agenda peribadi yang tersembunyi. ...1,454 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berkaitan kandungan berunsur kaum, agama dan institusi Raja 3R di media sosial sehingga 31 Mac lalu. Statistik tertinggi direkodkan melalui Facebook iaitu 731 kes, TikTok 705 kes, Platform X 9 kes, YouTube 5 dan 4 kes di Instagram. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata angka itu menunjukkan tren peningkatan membimbangkan. Internet sebagailah seorang warga Malaysia, biarlah kita jangan terlalu senang terpengaruhi olehlah konten-konten ucapan-ucapan kebencian seperti itu. Dan saya percaya bahawa pihak polis juga akanlah menjalankan siasatan mereka untuklah pastikan bahawa isu-isu ini terkawal. Lelaki warga Israel yang ditahan bersenjata api disambung reman 7 hari lagi bermula hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein memaklumkan permohonan sambung reman terhadap Shalom Avitan dibuat bagi membolehkan pihak polis melengkapkan laporan siasatan secara terperinci. Ia bagi meneliti motif dan tujuan utama suspek memiliki 6 pucuk pistol bersama 200 butir peluru. Bukti kukuh sedang dikumpul berkaitan suspek utama dan pasangan suami isteri tempatan yang turut disambung reman Jumaat lalu. Secara keseluruhan, 15 individu telah ditahan untuk bantu siasatan, termasuk 2 lelaki warga Turki dan 1 lelaki warga Georgia. Orang ramai dinasihat mengabaikan panggilan yang tidak dikenali serta mesej yang meragukan. Ini bagi mengelak daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian. Dalam masa sama, mengurangkan risiko kecurian wang, manakan STR Fasa 2 mula dikreditkan ke akaun penerima. Terutamanya bagi warga emas. Mungkin tawaran-tawaran itu akan dimanipulate ataupun dibuat penipuan dan diberikan tawaran-tawaran yang lebih baik lagi. Jadi kita semaklah dahulu sebelum kita menerima. Semak dulu dengan pihak kerajaan sebelum kita menerima tawaran tersebut. Kerana apabila tawaran-tawaran ini dibuat atas talian, kita semak, mau kita dapat tahu sama ada dia tulen ataupun tak tulen. Sejumlah 34,497 kes penipuan dalam talian direkodkan berlaku tahun lepas dengan kerugian lebih RM1.2 bilion. Pemandu bas dilarang membuat siaran langsung di akaun media sosial ketika bertugas. JPJ memberi amaran tegas akan mengambil tindakan terhadap pemandu yang didapati ingkar larangan tersebut. Kita meletakkan pegawai-pegawai penyamar kita yang menyamar sebagai penumpang untuk memerhati gerak laku pemandu-pemandu ini. Dan jika perlakuan ini berlaku, mereka akan diberhentikan ketika itu, memberhentikan kesalahan ketika itu dan mengambil tindakan terus. Tetapi perjalanan akan diteruskan, tetapi tindakan pemberhentian perlakuan ini akan dijalankan serta-merta.
untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama pegawai Met Malaysia Nur Shazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada hari ini. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada status cuaca panas yang baru saja dikemas kini sebentar sahaja tadi. Di sini dapat melibatkan keadaan di sekitar warna kuning iaitu pada tahap 1 dan juga di sekitar kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga pada tahap 2, di mana suhu boleh mencecah daripada 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius, dan keadaan ini meliputi di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada keadaan cuaca pada petang ini. Di sini dapat dilihat walaupun keadaan cuaca yang agak baik dan cerah dan panas, namun hujan masih lagi berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Selangor termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga sedikit di bahagian Johor Barat dan juga di Johor Baru pada ketika ini. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja. Bagi keadaan di sebelah Malaysia Timur pula, di sini dapat dilihat keadaan hujan masih lagi kekal sejak daripada pagi tadi melibatkan kawasan di sekitar utara dan juga pedalaman negeri Sarawak, manakala bagi negeri Sabah pula meliputi di hampir keseluruhan pantai barat dan juga sedikit di bahagian pedalaman negeri Sabah. Dan keadaan hujan di negeri Sabah dan Sarawak ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan berpotensi untuk berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Selangor dan juga sedikit di bahagian perairan negeri Selangor dan negeri Sembilan. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, kita jangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh kekal melibatkan kawasan utara dan juga pedalaman negeri Sarawak. Kemudian menjelang keesokan paginya, dia lebih tertumpu kepada perairan negeri Sarawak dan juga di sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan juga pedalaman negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, assalamualaikum dan jaga diri. Adakalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Bagi mendapatkan perkembangan trafik semasa arah utara menjelang Aidilfitri, langsung bersama Damira Atikah di Restoran Jejanta Sungai Buloh. Silakan.
Baik, terima kasih Sahi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di RNR Jejantas Sungai Buloh arah utara dan cuaca di sini agak cerah selepas hujan lebat sejak 3.30 petang tadi. Dan seperti yang kita maklum, beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Aidilfitri dan tentunya pengguna lebuh raya tidak melepaskan peluang untuk pulang ke kampung halaman. Maka tumpuan pengguna semestinya di hentian-hentian rehat dan apa yang dapat kita perhatikan, keadaan di sini agak lengang dan lot-lot parkir juga masih banyak yang kosong dan dipercayai kenderaan akan mulai penuh di lot-lot parkir di saat masa berbuka puasa sehingga ke tengah malam nanti. Dan sebentar tadi sempat juga saya bertanya kepada pengguna mengenai keadaan fasiliti di sini dan mereka amat berpuas hati dengan fasiliti yang disediakan oleh pihak PLUS. Dan kita juga dapat dilihat di sini barisan hadapan seperti rela dan pihak PLUS sendiri memantau keadaan sekitar bagi memastikan keselamatan terjamin dan apa-apa bantuan diperlukan oleh pengguna lebuh raya dapat dihulurkan dengan kadar segera. Sedikit perkongsian mengenai aliran trafik di Sungai Buloh ini. Setakat 4.45 petang tadi, aliran lebuh raya menuju utara berjalan lancar setakat ini tanpa kesesakan luar biasa. Namun, pengguna lebuh raya diingatkan berwaspada dan ambil jarak selamat kenderaan anda. Dan esok bermulanya tol percuma kepada pengguna lebuh raya. Jadi, semua pengguna lebuh raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan sebaik mungkin dan pengguna yang memulakan perjalanan hari ini diingatkan untuk memastikan kad Tashengo dan RFID anda mempunyai baki mencukupi. Untuk info, PLUS Malaysia telah menambah baik laluan smart lane di 18 lokasi strategik bagi memastikan aliran trafik lancar bersempena sambutan Aidilfitri tahun ini. Maklumat trafik terkini juga boleh diperoleh dengan memuat turun aplikasi PLUS atau mengikuti akaun X at PLUS Traffic, papan tanda elektronik ataupun VMS di lokasi-lokasi terpilih dan di talian PLUS Line 1-888-0000. Saya kira setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan di RNR Jejantas Sungai Buloh arah utara ini. Kita ke RNR Gambang bersama Jasmi untuk laporan seterusnya. Silakan. Terima kasih Damira yang berada di Jejantas Sungai Buloh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, aliran trafik di lebuh raya Pantai Timur LPT1 pada ketika ini masih dengan lancar dan juga terkawal dari kedua-dua arah. Namun berlaku sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada sebelah tengah hari tadi di mana pengguna memasuki lebuh raya LPT2 untuk ke Terengganu dan aliran trafik mala ke Pantai Timur ini dijangka meningkat secara berperingkat bermula dari 5 hingga 9 April manakala mahala ke arah barat iaitu ke arah Kuala Lumpur bermula 11 hingga 15 April. Sehubungan itu, Anin Berhad telah mengambil langkah proaktif dengan menyusun rancangan operasi bagi kelancaran lalu lintas terutamanya di zon-zon yang menjadi tumpuan. Manakala jadual cadangan perjalanan TTA telah dimuat naik di saluran media sosial serta laman sesawang Anin Berhad sebagai persiapan dan panduan pengguna lebuh raya untuk pulang ke kampung atau bercuti sempena Aidilfitri ini. Dan pengguna lebuh raya disaran untuk menyemak jadual tersebut bagi memastikan perjalanan yang lebih selesa dan selamat. Dan saudara, tinjauan saya di RNR Gambang arah timur pada ketika ini, pengguna lebuh raya mula memasuki RNR ini untuk berehat seketika dan Anin Berhad menjangkakan aliran trafik dijangka akan mula bertambah sekitar 7 dan 8 malam ini. Berikutan pengguna mengambil peluang untuk berbuka puasa dan berehat di RNR ini sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Dan aliran trafik juga dijangka meningkat bermula esok sehingga 9 April. Berikutan pengguna jalan raya mengambil peluang mendapatkan akses tol secara percuma di semua laluan lebuh raya sempena sambutan Aidilfitri. Dan diingatkan kepada semua pengguna lebuh raya untuk sentiasa berhati-hati serta memandu dengan berhemah dan jika anda mengantuk, rehat dulu seketika di mana-mana RNR sebelum meneruskan ke destinasi yang dituju. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan keadaan semasa aliran trafik di LPT1 arah timur. Ikuti laporan seterusnya dalam Kanta 744 malam ini. Kita terus saja bersama Sahira di Jalan KK Tuaran Sabah. Silakan. Terima kasih. Saya kini berada di Jalan Tuaran Bypass iaitu salah satu laluan keluar masyarakat Bandaraya Kota Kinabalu
untuk ke daerah masing-masing untuk balik ke kampung meliputi pantai bahagian utara, pantai barat dan pantai timur. Berdasarkan tinjauan awal kami pukul 2 petang tadi, mendapati aliran trafik bergerak lancar dan terkawal walaupun keadaan hujan. Walaupun seperti yang anda dapat saksikan ketika ini, aliran trafik mulai sesak dengan pertambahan jumlah kenderaan kerana kebanyakan warga bandaraya memanfaat cuti hujung minggu untuk balik ke kampung lebih awal. Sementara itu, aliran trafik menuju ke pusat bandaraya juga agak sesak dengan peningkatan jumlah kenderaan berbanding 2 petang tadi disebabkan tumpuan orang ramai terutama dari kawasan luar bandar untuk membuat pembelian di saat akhir. Kesesakan di laluan ini dijangka berterusan sehingga lewat petang dan malam ini. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan untuk lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya dan memastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum balik ke kampung. Baik, sekian sahaja laporan trafik untuk petang ini. Kembali kepada Sahir. Silakan Sahir. Baik Sahira, terima kasih. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumi Putera sebanyak RM1 bilion disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumi Putera dengan beri penekanan kepada wanita, belia dan veteran tentera. Antara laporan utama dari Negeri di Bawah Bayu mengenai usaha berterusan, Kerajaan Negeri sokong program berkaitan dakwah tingkatkan syiar Islam. Perinciannya bersama Suaran Shah. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Kerajaan Negeri memperuntukkan RM131 juta tahun ini bagi memperkukuhkan lagi pembangunan dan operasi sekolah agama Islam dan masjid serta program kerohanian di bawah seliaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata ia adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Negeri untuk terus menyokong program berkaitan pembangunan dakwah sekaligus meningkatkan syiar Islam di negeri ini. Menurut Dato' Haji G, Kerajaan Negeri komited dengan program berkaitan pembangunan syiar Islam di Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis berbuka puasa dan perasmian Masjid Al-Falah Kepayan di Kota Kinabalu. Menyentuh peranan masjid, Ketua Menteri menegaskan ia perlu diperkasa seiring dengan modernisasi yang berlaku agar ia benar-benar berfungsi, membangunkan insan dan masyarakat ke arah lebih progresif dan bertemadun tinggi. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan mendera kanak-kanak. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR Sabah, Datuk James Ratib berkata ini kerana perbuatan sedemikian dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan dan perlu dihukum mengikut undang-undang sedia ada. Sehubungan itu, di bawah pelbagai agensi KPMKR Sabah akan terus mempergiatkan program kesedaran mengenai kes dera agar dapat dibendung. Saya juga menekankan supaya perbanyakkan kursus-kursus kesedaran rakyat tentang keharmonian keluarga dan juga macam mana penjagaan anak-anak kita. Sebab kalau kita tidak jaga anak kita dengan baik, ini yang menyebabkan seperti ini. Lebih baik supaya Jabatan Kebajikan menempatkan mereka ditempatkan di pusat kebajikan untuk anak-anak yang anak-anak yatim yang diurus oleh pihak kerajaan. Mereka ditemui selepas melawat dua kanak-kanak mangsa dera, Airil Jammas Janarius 13 tahun dan Adam Arin 5 tahun di Wat Hospital Keningau. Selepas sembuh sepenuhnya, dua kanak-kanak ini akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk penjagaan. Sementara itu, pasangan suami isteri yang mendera kanak-kanak ini masih ditahan reman pihak polis. Sekarang ini polis dalam siasatan dan kedua-dua suspek yang telah ditangkap
telah diriman sampai 9 hari bulan. Dan selepas itu nanti kita akan tunggu arahan daripada pihak atasan sama ada dituduh ataupun disambung reman nantilah. Kes disiasat di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Memiliki sepasang baju raya adalah impian bagi kanak-kanak yatim dan asnaf. Apatah lagi apabila Lebaran Aidilfitri bakal menjelang. Justru menyantuni golongan berkenaan bukan sahaja berkongsi senyuman gembira tetapi juga menginsafi dan iktibar. Alicia Ornella Michael ada butirannya. Serba-serbi kekurangan, ada yang tiada ibu, bapa, keluarga, malah tiada pun kemampuan kewangan. Ada dalam kalangan kanak-kanak yatim dan asnaf ini masih tidak tahu lagi di mana untuk beraya pada tahun ini. Justru inisiatif Kim Taek Chong, KTC Consolidated Berhad mengadakan program shopping raya khusus menyantuni 100 kanak-kanak istimewa dalam kawasan Dun Darau ini dilihat bertepatan. Gembira, senang hati, syukur bilang ada rezeki. Macam ini saya lelaki je yang kerja, tanggungan macam anak 7 orang. Teruskan program bagi baju, beli baju raya budak supaya ringan beban yang orang yang kurang mampu. Sangat gembira sebab tahun ini memang saya tiada sediakan apa-apa untuk anak. Dapat ni memang orang kata senyuman terindahlah untuk anak. Terima kasih telah meringankan beban kami dan saya merasa bersyukur atas peluang ini. Saya berasa dapat menggembirakan ibu bapa saya dan meringankan beban. Kita dapat merasa sentuhan. Sentuhan yang amat mendalam sekali bila kita melihat anak-anak ini memilih pakaian mereka sendiri. Bagaimana kalau di rumah mereka tidak ada makanan? Jadi tanggungjawab kita sebagai orang-orang yang boleh membantu mereka. Di samping bergembira, jaga keselamatan. Bila yang pulang berhari raya, memandu dengan berhati-hati. Sedang ibu bapa membuat persiapan di dapur, jangan lupa anak-anak yang bermain mercun di luar rumah. I pretty much believe that the current kerajaan will bring everyone together. And now it's the first step already. They managed to get swasta and kerajaan to work together to do charitable work. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Semoga kanak-kanak ini membesar kelak sebagai tonggak negara. Alicia Ornella Michael, RTM. Seramai 20 keluarga dalam kawasan Dun Lumadan menarik nafas lega selepas masing-masing menerima kunci rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Penyerahan kunci disempurnakan ADUN Lumadan Datuk Ruslan Muharram yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah. Sudah tentu dengan adanya pemilikan rumah ini mereka dapat mengurus keluarga mereka dengan lebih selesa. Dan mereka dapat memberi pendidikan anak-anak mereka. Dan kita mengharapkan mereka juga dapat menjaga rumah ini dengan baik sebaiknya. Karena rumah ini adalah menjadi satu nadi kita mensejahterakan mereka. Menurut Datuk Ruslan, sebanyak 40 lagi rumah mesra SMJ akan dibina di kawasan Dun berkenaan. Apa-apa pun yang kami dapat ini, kami bersyukur, berterima kasih. Dan pada hari raya ini kami sangat bergembira. Alhamdulillah bersyukur, sangat-sangat bersyukur dapat macam begini. Lama sudah dari anakku kecil-kecil sampai anakku sudah besar semua sudah sekolah tinggi. Alhamdulillah dapat, akhirnya dapat juga. Sangat gembira lah, dapat rumah baru, untuk hari raya lah, untuk berkumpul sama keluarga. Terima kasih banyak-banyak lah pada Datuk. Terdahulu, Datuk Ruslan menyerahkan watika pelantikan kepada 25 pengerusi JKKK
Dun Lumadan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA Sabah menjangkakan nilai jualan barangan keperluan hari raya mencecah RM500,000 dalam program Semarak Syawal Agro Madani yang dilaksana di seluruh negeri selama seminggu bermula Rabu lalu. Pengarah Sabah, pengarah FAMA Sabah Sharman Sidno memaklumkan program yang diadakan di 37 lokasi terpilih itu membabitkan 200 usahawan tempatan di 13 daerah. Program tersebut bagi membantu meringankan beban pengguna kurang berkemampuan untuk mendapatkan barangan keperluan sempena sambutan Aidilfitri dengan potongan harga sehingga RM5 lebih rendah daripada harga asal. Selain itu, orang ramai juga berpeluang untuk mendapatkan barangan makanan seperti buah-buahan, santan, sayur-sayuran, ayam dan daging segar. Saya menyeru dan mengalu-alukan semua ya penduduk di negeri Sabah, ya, khususnya di daerah Tawau ini, dapat datanglah ke program-program jualan Semarak Syawal Agro Madani untuk mendapatkan barangan-barangan keperluan bagi persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada kali ini. Sarman ditemui selepas melancarkan jualan khas Prasyawal Agro Madani di Tawau. Sementara itu, usahawan FAMA Tawau yang ditemui berkata, walaupun produk dijual pada kadar terendah, namun mereka masih dapat meraih keuntungan. Sebab kita pikirkan pembeli memerlukan, kita penjual walaupun untung sedikit, tapi orang lain boleh dapat sama-sama merasa. Kalau kita jual mahal sekalipun, orang tidak beli, tidak ada faedah juga kan, tidak ada untungnya. Jadi kita jual murah, orang dapat, senang hati, kita pun puas hati orang dapat dari penjualan kita. Bagi kami, taklah rugi. Ada juga hari-hari yang boleh kami jual untuk menjual kuih raya. Sambutan hari ini agak ramai juga lah pembeli. Semua yang datang pun banyak juga yang mencari kuih raya. Jualan khas Prasyawal Agro Madani ini akan berakhir Selasa ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama saya. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya silakan. Baik, Soren, terima kasih. Pembubaran Parti Sarawak Bersatu perkukuh sokongan kepada GPS itu antara tumpuan dari Bumi Kenyalang bersama Fazril Hisham Afendi. Teruskan. Baik, terima kasih Sahi. Susulan pembubaran Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP mengalu-alukan penyertaan bekas ahli parti terbabit. Presidennya Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, ia bagi memperkukuhkan sokongan kepada gabungan Parti Sarawak GPS. Katanya ini kerana kebanyakan ahli daripada PSB merupakan rakan seperjuangan daripada SUPP. Bagaimanapun, beliau mendedahkan GPS akan mengadakan satu perjumpaan bagi membincangkan perkara berkenaan. GPS haven't meet mah. I cannot tell you before what GPS decision mah. And it's not appropriate for me to share our thoughts not on the GPS right before we go for meeting. Then they said you not sincere. Then Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata demikian kepada pemberita selepas program Pesta Makanan Amal Anjuran Persatuan Orang Pekak Sarawak di Stampin Kuching hari ini. Semalam, PSB sah dibubarkan dengan menyertai Parti Demokratik Progresif PDP dengan Presiden PSB Datuk Seri Wong Sungkuh dilantik sebagai Naib Presiden Kanan PDP. Perkara itu dinyatakan oleh Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing dalam satu mesyuarat Majlis Tertinggi PDP malam tadi di Sibu sekaligus sebulat suara melantik Adun Engkelili Dr. Jonikel Rayong Ngipa dan Adun Bak Kelalan Barubian masing-masing sebagai Naib Presiden PDP. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, ahli-ahli Parti Sarawak Bersatu PSB telah diterima masuk sertai Parti Demokratik Progresif PDP secara rasmi malam tadi. Ini berikutan PSB telah pun dibubarkan secara rasmi pada 19 Mac lalu oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Menurut Presiden PDP yang juga Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Dato' Sri Tiong King Sing, PDP akan meminda perlembagaan parti dalam masa terdekat. Kita akan pengangkat, kita lantik sebagai
Dalam pada itu, mantan Presiden PSB, Dato' Sri Wong Soon Koh memberitahu pihaknya mengakui yang penting sekarang kesatuan politik dan kestabilan, dua elemen mendorong pembangunan negeri ke hadapan. PSB sebagai sebuah parti pemangkat ini kini sudah menjadi sejarah. Of course, kami sedih dengan parti yang kami tumbuhkan diubahkan. Tetapi kami juga terasa gembira kerana telah memilih keluarga baru atas keputusan kami. Beliau berucap demikian pada majlis penerimaan masuk bekas ahli PSB ke dalam PDP di Sibu semalam. Dalam pada itu, Dato' Sri Tiong yang juga ahli Parlimen Bintulu dan Adun Dudong itu menyeru ahli PDP menerima bekas ahli PSB dengan hati terbuka dan mengeratkan kerjasama di antara mereka. Dua acara sukan membabitkan acara wanita digugurkan pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Sarawak edisi ke-21. Mengesahkan perkara itu, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu dua acara tersebut adalah terjun wanita 10 meter platform seirama dan futsal wanita. Jelasnya, kedua-dua acara tersebut tidak dipertandingkan kerana kurang mendapat respon daripada negeri-negeri lain dan hanya 4 negeri menghantar penyertaan. Walaupun sedikit terkilan dengan keputusan itu, Dato' Sri Abdul Karim berkata, sebagai tuan rumah tahun ini, Sarawak akur dengan keputusan daripada jawatankuasa teknikal khas Sukma. Kita masih lagi dalam usaha untuk menasihat negeri-negeri supaya menghantar. Jangan dilihat terlalu sangat daripada boleh menang ke tidak, tapi lebih untuk semangat kesukanan. Setakat ini, Temasya Sukma Sarawak edisi ke-21 yang bakal berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos kelak akan mempertandingkan 37 jenis sukan dengan 484 acara. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita pada program Berambe Sungke at Kuching di Padang Merdeka. Seramai 600 golongan asnaf di daerah Gedung menerima sumbangan sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri daripada Pusat Khidmat N26 Gedung dan Lembaga Tabung Haji Negeri Sarawak pada majlis berbuka puasa daerah Gedung yang berlangsung di Masjid Al-Kautsar Gedung. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng selaku Adun Gedung menyempurnakan penyampaian sumbangan Hari Raya tersebut sebelum menghadiri majlis berbuka puasa. Hadir sama ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Julaihi Narawi merangkap Adun Sebuyau, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i dan Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelabuhan Sarawak Dato' Sri Muhammad Narudin Majais. Selain berbuka puasa bersama warga Gedung, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari turut menunaikan solat maghrib, solat isyak dan solat sunat tarawih berjemaah. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak KPDN sedang memburu kenderaan berat yang membawa muatan minyak diesel seludup di seluruh negeri. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Sarawak Peter J. Brinus Agang berkata ia bagi menghentikan penyelewengan bekalan barang kawalan. Walaupun kes penyeludupan minyak diesel masih belum serius katanya, KPDN tidak memandang ringan insiden yang membabitkan kes penyeludupan sehingga mengakibatkan tumpahan minyak di jalan. Pada ketika ini kita akan menggerakkan pegawai kita lah untuk membuat pemeriksaan pemantauan secara berkala di seluruh negeri Sarawak lah untuk memastikan keterisan ini kita dapat bendung. Peter berucap kepada media selepas perasmian jualan rahmah bergerak di Masjid Jamek Kuching pagi tadi. Beliau diminta mengulas tindakan KPDN dalam menangani kes penyeludupan minyak diesel yang berlaku di Bandarai Kuching sejak sebulan lalu. Dua minggu lepas, turut menyaksikan tumpahan minyak atas jalan di tengah bandar dan kawasan siburan berikutan aktiviti penyeludupan minyak. Insiden terbabit telah mengakibatkan kemalangan jalan raya selain kesesakan lalu lintas. Hadir merasmikan PJR itu, Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, Dato' Abang Abdul Wahab, Abang Julai. Program berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 2 petang itu menyaksikan lebih 300 kehadiran orang ramai bagi mendapatkan barang keperluan harian dalam kadar 30% lebih murah. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Baik Fazrul, terima kasih.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menunaikan bayaran zakat berjumlah RM10 juta bagi tahun ini. Perkara itu dimaklumkan melalui hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini. Dalam hantaran itu, Seri Paduka Baginda menyerahkan cek zakat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor Ma'inj, Nasri Mat Ali. Penyerahan cek berkenaan disaksikan Mufti Johor Dato' Yahya Ahmad. Hidangan bubur lambuk ayam Belanda dan pengorbanan kaki tangan SWM pada Hari Raya Aidilfitri. Itu antara fokus paparan dari Johor hari ini. Langsung ke studio RTM Johor Bahru bersama Anas Matnur. Baik, cukup menarik. Kelainan ditampilkan penduduk kampung Haji Siraj, Pontian apabila menghasilkan bubur lambuk ayam Belanda. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pulais Batang, Hasruniza Hassan kata, idea tercetus bagi membawa variasi kepada resepi bubur lambuk. Penduduk menggunakan 4.5 kilogram daging ayam Belanda bagi menghasilkan 500 pek bubur lambuk yang diagihkan kepada penduduk kampung. Bekalan ayam Belanda diperoleh daripada penternak ayam Belanda dari Aibaloi, Muhammad Saleh Maksud. Beberapa kategori, kalau macam ayam kampung dengan ayam biasa, kita tahu lah ayam kampung ni dia macam lambat empuk, ayam daging ni dia cepat empuk. Ayam Belanda ni dia macam dekat tengah-tengah. Dia tak cepat juga sangat empuk, dia tak juga apa tu lambat empuk. Cuma cara nak masak itulah. Ha, kalau ayam kampung kita letak daripada awal. Kalau ayam daging kita letak bila dah mendidih nak masak tu baru kita. Ayam Belanda kita letak in between antara lagi antara sebelum dia mendidih. Ha, macam tu. Selain itu, penghasilan bubur lambuk ayam Belanda juga mendapat kerjasama daripada masyarakat berbilang kaum seterusnya mengukuhkan perpaduan. Demi tugas dan tanggungjawab, bukan sahaja polis, tentera atau bomber bekerja pada satu Syawal. Malah tidak ketinggalan petugas kutipan sampah. Peranan mereka amat penting dalam menjaga kebersihan sekitar kediaman sekaligus memberi keselesaan kepada penduduk. Pemandu lori SWM Muhammad Hirul Abdul Wahid yang sudah 8 tahun bekerja setiap kali satu Syawal berkata, meskipun tidak dapat beraya bersama keluarga, tetapi berkhidmat kepada masyarakat dan alam sekitar sangat menggembirakan. Beliau turut memakai baju Melayu dan bekerja selama 8 hingga 9 jam pada hari tersebut. Yang manis macam yang manis tema raya macam biasalah. Ada jiran-jiran kan, penduduk-penduduk tempat kadang bagi kuih raya, bagi air kan. Dia pun menghargai kita lah kalau time hari raya tu bekerja. Tak ada masalah tu. Itu semua biasa. Ujar beliau lagi, keluarganya turut memahami, malah memberi sokongan penuh kepadanya bekerja pada musim perayaan. SWM beroperasi seperti biasa setiap hari sepanjang perayaan Aidilfitri ini. Membaca buku tanpa berkomunikasi selama satu jam. Tiga sekawan tampil dengan idea penubuhan Silent Book Club Johor Bahru. Ia memberi suasana baru kepada mereka yang gemar membaca. Lauren Ye Jiang Yun, 34 tahun bersama rakan Rema Seng, 24 tahun dan Lee Wen Ying, 28 tahun menubuhkan kelab itu pada Oktober lalu. Ia berperanan mempromosi budaya membaca dan memberi motivasi kepada pembaca serta mewujudkan ruang dan peluang bagi penggemar buku untuk membaca dengan tenang selepas sibuk bekerja. Sebab so, yang ini kita belajar daripada Silent Book Club HQ dekat USA sebab actually asasnya group apa Silent Book Club ni dari Amerika Syarikat. Mereka bermula dari 2012. So setakat ni dalam 50 negara ada chapter more than 500 chapter 500 chapters Silent Book Club. So dekat Malaysia kita hanya ada dua, which is Kota Kinabalu dekat Sabah, then the second one yang recognised is kita Johor Bahru. So kita recognised by HQ lah. Aktiviti dijalankan di kafe-kafe taman rekreasi sekitar Bandaraya Johor Bahru. Menurutnya lagi, tiada sebarang yuran keahlian dikenakan kepada pengikut mereka. Setiap kali dianjurkan, kelab tersebut mendapat sambutan kira-kira 18 individu berbilang kaum dalam satu-satu masa. Promosi turut dibuat di media sosial dan penyampaian mulut ke mulut. Sekian paparan berita wilayah dari Selatan Tanah Air. Assalamualaikum. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih.
Lebih 500 penduduk Johor memeriahkan program Mantai Aidilfitri. Program dianjur Yayasan Jariah Afiat dengan kerjasama Undang Luar Johor, Datuk Muhammad Abdullah. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Berkenaan, Aidil Azwal Zainuddin Bahasrat mengadakan lebih banyak program seumpama itu berikutan sambutan baik diterima. Selain meringankan beban, program itu juga menjadi platform mengenal pasti golongan yang memerlukan. Salah satu di antara agenda Yayasan Afiat, Yayasan Jariah Afiat adalah untuk mencari asnaf-asnaf yang boleh untuk dijadikan potensi untuk dibantu dalam jangka masa panjang. Jadi Johor ini juga merupakan di antara tempat yang menjadi pantauan dekat kita, yang mana kita merasakan bahawa program-program sebegini akan membantu kita untuk mengenal pasti individu ataupun asnaf-asnaf yang boleh untuk kita support dengan lebih baik di masa hadapan. 5 ekor lembu dijual dengan harga RM30 sekilogram untuk mana-mana bahagian. Sangat baik antara dua pihak dan saya pun sangat berterima kasih sebagai wakil daripada Undang Luar Johor, dan saya harap untuk tahun seterusnya kita pertingkatkan lagi usaha sama ini kerana harga yang ditawarkan adalah amat berpatutan dengan keadaan ekonomi terkini. Kita dapat membantu rakyat. Tempat bagus. Sebab apa, membantu lah. Membantu apa? Penduduk kampung nak beli barang murah. Ketidakkan bab sekarang ni tahulah harga barang daging mahal kan. Buat program macam ni, jauh membantu. Bagus kalau dapat berselalu elok. Semalam kami siarkan laporan berkaitan penambahbaikan kemudahan di lebuh raya pesisiran pantai barat WCE bagi jajaran Perak. Ini termasuk aspek pencahayaan yang menjadi rungutan pengguna. Selain mengurangkan kesesakan, kewujudan jajaran WCE turut memberi manfaat kepada kira-kira 5,000 penduduk setempat. Ikuti siri kedua laporan khas wartawan Nur Ain Abu Bakar. Lebuh raya WCE merupakan laluan alternatif yang membantu mengelak kesesakan dari laluan sedia ada selain menjimatkan masa. Sebagai contoh, jajaran Seksyen 11 beruas Taiping Selatan kini hanya mengambil masa 20 minit berbanding 55 minit sebelum ini. Selepas kesemua jajaran WCE dibuka, berlaku peningkatan aliran trafik yang menggalakkan. Jika dibandingkan antara bulan Januari hingga ke Mac, berlaku peningkatan aliran trafik, purata aliran trafik harian ataupun ADT antara 20 hingga ke 25%. Selepas Seksyen 11, jajaran beruas Taiping Selatan dibuka pada 12 Mac lalu. Sebab sebelum ni kita menggunakan jalan Terong Taiping. So jalan yang agak hutan dan berbukit, banyak lubanglah jalan. So bila buka WCE ini, banyak memudahkan pengguna-pengguna tempatan sini sebab jalan yang clear, elok dan lebih cepatlah untuk sampai ke kawasan-kawasan utara. Sangat berpuas hati. Dan kalau kita lihat sekarang ni, memang kalau kata perayaan ke apa ke, bila adanya WCE ini, memang jalan lebih baik daripada sebelum ni lah. Daripada jalan dalam kan. Maksudnya dari segi apa tu, laluan dia, kemudahan dia kat sini, memang sangat-sangat selesa lah. Oh, jauh beza. Dia kalau ikutkan yang lebuh raya yang biasanya tu, kereta banyak kan. Nah, kalau ikut sini lebih mudah. Kalau macam balik kampung raya elak daripada kesakan lalu lintas, ikut lebuh raya WCE. Selain itu, persimpangan lebuh raya WCE yang sangat hampir dengan Pekan Kecil serta penyambungan jajaran bersama Jalan Persekutuan FR5 membantu merancakkan aktiviti perniagaan industri kecil sederhana IKS sekaligus dapat mempertingkatkan ekonomi penduduk setempat. Okay, manfaat dia tu seperti saya lah. Macam saya selepas pencen bersara. Saya join WCE untuk dia memberi peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Alhamdulillah ramai. Ramailah yang keluar daripada highway tu masuk sini sebab sini macam RNR dah kan. Ramailah yang masuk sini. Okeylah, pendapatan kat sini pun dah okeylah sekarang. Tak macam dulu, kan slow je. Sekarang dah ada, diorang keluar dari WCE tu masuk sini terus.
Bagi yang ingin memulakan perjalanan, utamakan keselamatan diri dengan mengamalkan tabiat pemanduan berhemah. Laporan Nur Ain Obaka, RTM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Al-Marhum Sultan Baldishah berkenan berangkat ke Majlis Sah Khatam Al-Quran peringkat negeri Kedah. Majlis berlangsung di Masjid Zahir Al-Ustah malam tadi. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Baldishah dan Tengku Mahkota Kedah Tengku Syazuddin Arif. Keberangkatan tiba Sultan Kedah serta kerabat diraja disambut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, Speaker Dun Kedah Zubir Ahmad, Mufti Negeri Kedah Datuk Sheikh Fazil Awang. Terdahulu Sultan Kedah serta kerabat diraja turut berkenan menunaikan solat isyak dan solat sunat tarawih berjemaah bersama tetamu yang hadir sebelum meneruskan atau cara Majlis Sah Khatam Al-Quran. Kuih tradisional atau moden, mana satu juadah pilihan anda setiap kali Hari Raya Aidilfitri? Dan apa pula beza antara kedua-dua kuih tersebut? Ikuti bingkisan disediakan wartawan Firdaus Mokhtar. Kuih tradisional mahupun moden sememangnya tidak asing dengan masyarakat Melayu. Malah, kita sering jumpa kuih-kuih ini di pasar raya dan ketika berkunjung ke rumah saudara mara semasa Lebaran. Kuih tradisional seperti bahulu, bangkit, makmur dan batang burung. Manakala kuih moden seperti animal London, tak nanas dan cornflakes. Menjelang Aidilfitri ini, kuih raya tetap menjadi pilihan sama ada tradisional mahupun moden. Ikuti reaksi yang sempat kami temui. Kalau makcik moden lah. Kenapa kuih moden? Moden ni kan dia boleh tukar-tukar sikit rasa dia kan. Tradisional kita dah tahu lah macam rasa yang tu je. Mungkin dari segi apa yang terpengaruhnya beli kuih moden? Bentuk dia. Rasa dia. Apa yang kuih dia? Kuih dia jenis apa? Nama-nama kuih dia? Dia macam kuki-kuki sikit lah. Bila kita mangkarang orang kan. Cucu semua suka lah ni. Paling suka tradisional lah. Tapi kalau moden campur pun cantik juga. Sedap, yang sedap yang ni pun sedap. Lama dulu sekarang pun sedap juga. Tradisional tu macam mana? Macam mana? Dodol, pulut kacau, kuih loyang. Tu semua favorite kat Rina lah yang tu. Kenapa pilih tradisional berbanding dengan moden? Rasa macam hak roh mak kita buat dulu ni. Kita rasa macam tu. Dia rasa dia lain. Hak sekarang dia rasa macam butter kan. Kuih-kuih yang letak sini banyak kan keluaran dari IKS lah, pengeluar IKS lah kita ni yang letak kat sini. Macam biskut-biskut moden pun banyak yang dari Ipoh yang hantar kat sini, dari Ipoh, Perak, macam Perlis, Halustan, banyak lah yang dari rata-rata lah yang main letak kat sini. Bantu orang ni kira banyaklah. AKS berapa orang? Ramai lah. Berapa orang yang... Kalau nak kira produk yang ada kat sini pun dah 200 lebih. Dekat-dekat 300 jenis lah. Semua dari AKS lah yang buat. Peniaga juga tidak cukup tangan menerima tempahan kedua-dua jenis kuih berkenaan sepena Aidilfitri. Tidak kiralah kuih tradisional mahupun moden, semuanya bergantung atas selera masing-masing. Ini kerana juadah kuih ini hanyalah sekadar penyeri sambutan Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Firdaus Mokhtar, RTM. Iftar terpanjang di Malaysia, Majlis Perbandaran Temerlo MPT sekali lagi tersenarai dalam Malaysia Book of Records MBOR. Kira-kira 5,000 pengunjung duduk di sepanjang tebing Sungai Pahang sejauh 2,168 meter di Esplanade Temerlo 1 dan 2. Untuk pencapaian pada masa akan datang bagi PBT-PBT di seluruh negeri Pahang ini. Sebagai contohnya, sebagaimana yang dilaksanakan di sini Dato' Melo, mungkin ini usaha ini dapat kita perluaskan lagi kepada PBT-PBT lain agar mengikut contoh dan jejak yang sama. Supaya sebagai contohnya, di Pekanlah ada tempat makanan yang menarik. Dan kita mesti mempromosikan tempat makanan menarik ini sebagai menjadi satu mercu tanda baru di kawasan PBT tersebut.
Lebih 300 sukarelawan bergotong royong mengacau 20 kawah dodol. Mereka berjaya menghasilkan 2,000 bekas dodol menerusi program Dodol Vaganza Semenyih 6.0. Program berlangsung di pekarangan pasaraya CLC Semenyih Central di Hulu Langat malam tadi. Program-program sebegini, dia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan kita yang tinggal khususnya di dalam Parlimen Hulu Langat, dalam Dewan Undangan Negeri Dun Semenyih ini. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, dengan makanan ini, kita boleh berpadu. Dengan makanan ini, kita boleh bersatu. Dengan makanan ini, kita boleh berpakat. Inilah keistimewaannya kita, rakyat yang tinggal dalam negara kita, Malaysia. Sambutan Aidilfitri tidak lengkap tanpa juadah tradisi seperti lontong, rendang daging dan kuah kacang. Namun, bukan semua dapat menikmatinya. Ini terutama bagi pengidap gout, penyakit yang sering dikaitkan dengan menu Aidilfitri. Bersempena Hari Kesihatan Sedunia, ikuti laporan disediakan Ain Najiah Ahmad Mazlan. Menurut Doktor Pakar Perubatan Dalaman dari Rheumatologi Hospital Pakar KPJ Johor Bahru, Dr. Rachel Joshua Tundi Yip, gout merupakan satu bentuk penyakit yang menyebabkan bengkak pada sendi berpunca daripada uric acid berlebihan dalam badan. Gout terbagi kepada 4 peringkat dan ia terjadi di pangkal jari kaki, lutut dan siku. Minum air yang secukupnya, elakkan makanan dan minuman yang manis serta bergas perlu dilakukan bagi mencegah penyakit ini. So normally what happens is food is the first thing we advise our patients, especially during both during buka puasa time and usually during the raya, next week raya. So we have to take care of your food that you take. Yeah. Jenis makanan laut also you have to be careful, especially we think of ikan bilis, sardine, tuna. So these are all fishes that you have to be careful about. And even banyak gravy, if ada banyak gravy also, it's not good for gout. Now, all the organ of all the animals, macam hati ayam, all the organ in internal organs also is very high in uric acid. Pesakit digalak menggunakan piramid makanan sebagai panduan untuk penjagaan diet seimbang, terutama pada musim perayaan. Triangle diet, itu triangle is a good way untuk guide orang macam mana makan, apa jenis boleh makan. Itu carbohydrate pun boleh makan, jangan makan banyak itu refined carbohydrate. More complex carbohydrate lebih bagus. Yeah? And especially if you're talking about things like whole grain, yeah, whole grain rice, whole grain bread, yeah. Eggs are very good, yeah, and low-fat cheese, milk, very good. Coffee is also supposed to be very good. Now, things with high vitamin C, yeah, macam oranges, cherries, all this boleh kasi kurangkan itu uric acid di badan kita. Gout biasanya dialami kaum lelaki, dengan hanya 20% wanita mengalaminya selepas fasa menopause. Bagi Khazanda Razali, penjagaan makanan amat penting sepanjang hari, terutama semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Okey, sakit gout ni memang bisa. Kalau ikut pada skala sakit tu, boleh ke peringkat 10. Dia punya bisa tu memang, kalau kena dekat kaki, contoh ke kaki tu memang tak boleh nak gerak. Lepas tu kita pula memang susah nak berjalan dah. Okey, untuk yang pertama kena tu memang saya jumpa doktor dan doktor pun bagi ubat untuk kurangkan uric acid dalam badan. Dan selepas tu ubat tahan sakit lah, tapi saya tak amalkan sangat. Kecuali bila sakit sangat baru saya makan ubat tahan sakit tu. Macam saya dah mengenal pasti. Kenapa pastinya saya mencuba makanan tu dulu. Macam kekacang memang saya dah memang dah tolak tepilah. Kalau ada makan lontong dengan kacang, memang saya akan asingkan kacang tu ataupun saya tak makan terus lontong tu. Ubat adalah untuk kita in case apa-apa berlaku, standby lah. Kan? Yang penting kawalan makanan tu penting untuk musim hari raya ni.
risiko pesakit gout akan menjadi lebih besar sekiranya tidak dikawal. Justru pengambilan makanan seimbang perlu diperhatikan ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi memastikan kesihatan, terutama pesakit gout, berada pada tahap terbaik sekaligus dapat mengelakkan menjadi lebih serius. Selamat Hari Kesihatan Sedunia. Aina Jamal Mazlan, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.